Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumihi darin amin. Wa salisuha, dan yang ketiganya, antuk mina bi kutubihi, yaitu bahwa engkau beriman dengan kitab-kitabnya. Ini yang ketiga daripada rukun iman. Ma'nal imani bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullahi al-munazzali ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Makna imani, makna iman bil kutubi, dengan kitab-kitab, ya, adalah at-tasdiqu, membenarkan, bi annaha, dengan bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah kalamullah, itu adalah kalam Allah. Al-munazzali, yang diturunkan ala rusuli, kepada rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita benerin bahwasanya turun kitab. Kitab turun, ya, kalau turun biasanya dari atas ke langit, dari atas ke bawah, ya. Walaupun nanti ada orang berbeda pendapat lagi, gitu. Maksud turunnya itu apa? Jadi Al-Quran, Zabur, Injil, Zabur, Taurat, ya, dan suhub-suhub yang lainnya, itu adalah diturunkan oleh Allah. Benar-benar turun, ada. Nah, kita percaya itu. Jadi bukan buat-buatan manusia. Itu yang harus kita yakini. Itu Al-Quran, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan buat-buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegel, ya? Pegel. Enggak, agak tinggian dikit. Wa kullu ma tadammanathu akun, dan setiap apa yang dikandung dalam kitab-kitab itu adalah benar. Jadi isi daripada Al-Qur'an, daripada, ya, yang lainnya itu benar. Cuma kalau kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an sekarang ini sudah, ya, banyak perubahan-perubahan. Ada yang benar, ada yang kagak benar. Oh, Al-Qur'an murni. Sedikit aja ada yang rubah, ketahuan. Kenapa? Karena banyak yang hafal. Wa nuzuluha kanat maktubatan alal alwahi kataurati. Wa nuzuluha, dan turunnya kitab-kitab, kanat, ada itu, maktubatan, tertulis, alal alwah, di lauh, ya, kataurati, ya, seperti Taurat. Au masmu'atan, atau dia didengar, minasam'i, daripada pendengaran, bil musya'adati, dengan disaksikan, kama fi lailatil mi'raj, sebagaimana di malam mi'raj. Au mi wara'i hijabin, atau dia dari balik hijab. Kama waqa'a li Musa bituri, sebagaimana terjadi kepada Nabi Musa di waktu tur, di tur, ya, di gunung Tur Sina. Au
min malakin musyahadin, atau dari malaikat yang di, yang terlihat. Jadi turunnya tuh Al-Qur'an ya, dan yang lainnya melalui malaikat di bawah. Malaikatnya terlihat. Kama ruya, sebagaimana telah diriwayatkan anal Yahuda akan bahwasanya orang Yahudi qalu, mereka berkata li Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala tukallimullah wa tanzuru ilaihi in kunta nabiyan, kata orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang Yahudi? Ala ya, mengapa ala tukallimu, mengapa engkau tidak berbicara Allah kepada Allah? Kata orang Yahudi kepada Nabi Muhammad begitu. Kenapa engkau tidak bicara kepada Allah? Wa tanzuru ilaihi, kenapa engkau tidak lihat kepadanya? In kunta nabiyan, jika engkau seorang nabi. Jadi ditantang nih Nabi kita oleh orang Yahudi. Kalau memang engkau nabi, coba engkau bicara sama Allah. Coba engkau lihat Allah. Au min malakin kama kallamahu Musa wa nazara, kama kallamahu Musa, sebagaimana ya, kama kallamahu Musa wa nazara ilaihi, sebagaimana Nabi Musa bicara kepada Allah dan melihat kepada Allah. Kata orang Yahudi, faqala, lalu Rasul menjawab, lam yanzur Musa ilallahi, Musa itu enggak ngelihat Allah. Kata siapa Nabi Musa ngelihat Allah? Kata siapa Nabi Musa ngomong sama Allah? Ya, apa? Kata siapa? Bukan ngomong, lihat. Kata siapa Nabi Musa ngelihat Allah? Ya. Kalau ngomong iya, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi kalau wa kallamallahu Musa taklima, itu pun Allah yang ngomong kepada Nabi Musa. Ya. Nah, kalau ngelihat ya, kata Nabi, lam yanzur Musa ilallahi, Musa itu enggak ngelihat, Nabi Musa itu enggak ngelihat Allah. Panazala, lalu turunlah ayat, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fa yuhiya bi iznihi ma yasha'u. Wa ma kana li basharin, dan tidaklah ya, ada li basharin bagi manusia, ayyukallimahu Allahu, bahwa Allah bicara kepadanya, ila wahyan, kecuali wahyu. Kalau Allah ngomong kepada manusia, kepada nabi maksudnya, itu adalah wahyu. Au mi wara'i hijabin, atau dari balik hijab. Au yursila rasulan, atau Allah utus seorang rasul. Fa yuhya bi iznihi ma yasha'u, lalu Allah berikan wahyu dengan izinnya akan apa yang ia kehendaki. Qala Suhaimiyu fi tafsir dzalika, berkata oleh As-Suhaimi dalam tafsir demikian itu, aima so'a, artinya tidaklah so'e, tidaklah sah dibasarin bagi manusia, ayu kalimahullahu, bahwa Allah Ta'ala bicara kepadanya, illa kecuali ayyuhiyya ilaihi, kecuali Allah memberikan wahyu kepadanya, wahyan, benar-benar wahyu. Ay kalaman khofiyan yudraku bisur'atin, kalam yang tersembunyi yang dapat diketahui dengan cepat. Kama ya, kama sami'a Ibrahimu fil manami, sebagaimana telah mendengar Nabi Ibrahim dalam tidur. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah ngimpi dalam tidur untuk menyembelih anaknya. Ya. Ini adalah wahyu lewat mimpi. Apa isinya? Misi mimpinya, annallaha ya'muruka bizabhi waladika. Ini isi mimpinya.
bahwa Allah Ta'ala memerintahkan engkau untuk menyembelih anak engkau. Ini tiga kali ngimpi. Tiga kali ngimpi. Hari ya, malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Nahar. Tiga kali ngimpi. Nah, ini ya adalah ujian Nabi, anaknya disembelih. Kalau kita, ujiannya enggak bakal kuat. Anak kita sembelih, bisa kita keluar dari agama kita. Emang enggak kuat, dan ama kita juga enggak masuk. Tapi kalau Nabi masuk. Nah, kita ujiannya apa? Menyembelih duit kita. Aturan ada 10 juta, duitnya sembelih 3 juta. Sama kita masuk. Iya. Dan bisa insyaallah. Sembelih tuh duitnya, maksudnya duitnya ya beliin kambing. Ya. 10 juta beliin kambing 3 juta kan dapat. Setahun sekali. Jadi setiap tahun. Jadi yang namanya kurban setiap tahun, bukan seumur hidup. Jadi kita usahakan yang namanya kurban setahun sekali. Jangan kagak. Minimal satu kambing. Bahkan ya di dalam kitab Kutul Kulub ya, atau juga di dalam kitab Hasyiah Baijuri, kalau enggak bisa, kalau duitnya enggak ada tuh, kita tahun itu duitnya enggak ada. Ada sih, cuma 500 ribu doang duit kita. Lagi cekak banget nih. Ya. Maka kita asal mengalirkan darah motong ayam. Sampai disuruh begitu kita dalam berkurban. Tapi bukan alternatif. Gue pilih ayam aja dah. Bukan. Kemarin ngaji katanya boleh ayam, bukan begitu pengertiannya. Kalau kita enggak punya duit, duitnya cuma 500 ribu doang. Namanya manusia kan ya, kadang enggak begitu kan. Itu kata ulama, jangan sampai kita enggak ngalirin darah. Maksudnya enggak ngalirin darah, darah hewan. Motong ayam. Setelah mau bagi orang, mau makan sendiri boleh. Man, kalau ayam mau bagi orang udah matang. Ya. Kalau kurban masih mentah. Man juga ya, saya sarankan motongnya jangan di hari pertama, enggak laku tukang ayam. Ya. Hari ketiga dah. Iya. Iya, orang udah habis. Darah. Hari Tasrik 13. Motong ayam dah. Tapi Pak, insya Allah hakul yakin. Kalau Bapak setiap tahun kurban, hakul yakin. Insya Allah Pak, duitnya bertambah setiap tahun. Rasakan setiap tahun. 5 kali aja. Setiap tahun gak pernah berhenti Bapak kurban. Kurban. Tapi kurbannya bukan boleh ngutang. Ya. Iya, jangan kita ngutang kurban, jangan, enggak dituntut. Ya. Kita kurban dan ikhlas. Ya, kurbannya ikhlas. Ya, ikhlas. Ya. Jangan sampai kurbannya enggak ikhlas, pengen dilihat orang. Ya, pengen dilihat orang, jangan. Ya. Jangan pengen dilihat orang. Ya. Jangan pengen. Ya. Ini di rumah gua aja dah, biar kelihatan sama orang. Jangan. Kalau ada kita punya umpama perkumpulan di masjid, di musola, kita kumpulin aja situ. Ya. Itu kan saru gak kelihatan. Nah, ntar panitia, itu dibagi 3 kambingnya. 1 buat yang punya, ya 1/3 buat yang punya, 2/3 buat sedekah.
kan sama juga kebagian juga. Iya. Cuma nggak kelihatan depan rumah. Nggak kelihatan depan rumah. Gitu. Jadi usahakan begitu. Setiap tahun Pak, insya Allah Pak, saya yakin, hakul yakin. Kenapa? Karena kurban itu adalah ujian harta. Beneran tuh Pak. Kurban itu ujian harta. Ya. Saya rasakan banget itu, saya rasakan banget. Sampai dulu masih di sini, ya masih tinggal sama mertua di sini dulu. Ya Allah, duit pas-pas kurang gitu. Nih, gimana nih? Kurang nih. Nanti kita tunggu ntar ada lagi mudah-mudahan gitu. Pas ada baru kembali lagi. Tahun besok begitu lagi, tahun besok begitu lagi. Besokannya udah duit, alhamdulillah. Ada aja duit. Itu beneran Pak, beneran. Saya dapat futuh ya, tahadus binikmah. Dapat futuh semangat berkurban dari guru kita, Kiai Mahfuz. Beliau itu sangat antusias banget yang namanya kurban. Beliau setiap tahun 2 kambing. Setiap tahun itu 2 kambing. Nah, kita 1 kambing aja dulu. Ntar kalau duitnya udah banyak baru 2 kambing. Yakin, yakin pokoknya, yakin. Karena itu ujian banget, ujian harta. Dan ngaso-ngaso ya, Bang Nazar ya. Jadi tiap tahun, terus tiap tahun. Jangan panitia teriak dong, ayo siapa yang kurban? Kamunya enggak kurban. Jadi panitia teriak, dia kurban juga. Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau saya yakin banget. Yakin, insya Allah. Buktinya yakin adalah kita mengerjakan. Itu... Saya di tahadus binikmah, saya diberikan kesadaran berkurban, taufik berkurban setelah nikah. Tapi saya ya saya anggap kalah diri saya kalau ada umpamanya anak muda ya belum nikah udah dapat kesadaran. Saya kasih jempol lah. Ya, kamu belum nikah umpama udah bisa berkurban, masya Allah. Luar biasa. Nah yang udah nikah, nah jangan sampai enggak. Apalagi kita punya anak, punya bini, ya cari rezeki di kurban. Cari rezeki di kurban. Tapi setiap tahun Pak, ya bukan beberapa tahun sekali, bukan seumur hidup sekali, bukan setiap tahun. Kurban, setiap tahun keluarin duit berapa tuh? Ya 3 juta buat kambing. Atau apa dah ya, mau kebo boleh ya, setiap tahun 3 juta lama-lama naik tuh nggak bakal susah duit insya Allah. Karena ini nggak mungkin Pak, kita sedekah Allah kagak balas, mungkin nggak kira-kira Pak? Oh, masih belum yakin sih ya. Bapak nih saya kasih analogi, Bapak ada orang ya bagi duit Bapak 3 juta setiap tahun. Bapak kira-kira berpikiran gitu. Gua balas apaan? Berpikiran enggak kira? Pastilah berpikiran. Kalau enggak berpikiran kita waduh kebangetan banget enggak punya ini. Setiap tahun kita bagi duit orang 3 juta. 3 juta pribadi buat apaan? Buat kamu. Pasti di benak kita ada pengen balas, benar nggak Pak? Pasti di benak kita ada pengen balas. Nah, kalau kita manusia ada pengen balas, bagaimana? Allah. Iya, kita manusia pengen balas, bagaimana? Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang datang melakukan kebaikan, maka satu kebaikan Allah balas 10. Jadi dibalas sama Allah 10, 3 juta dibalas 10. 30 juta. Yakin.
yakin, hakul yakin. Jangan kagak yakin, keluarin juga kagak yakin, apa iya? Jangan, yakin, yakin. Sekali, dua kali, tiga kali, ya, empat kali, lima kali, insya Allah rezekinya insya Allah banjir. Tapi ingat tadi, pantangannya jangan dikerjain, ya, pantangannya dilakukan maksudnya, yaitu jangan riya, ya, jangan sombong, ya, ikhlas, gitu. Ikhlas. Ya, jajal dah. Jangan jajal, yakinin. Yakin. Wa kama ulhimat Ummu Musa, dan sebagaimana telah diberikan ilham akan Ummu Musa, ibu Nabi Musa, antakzifahu fil bahri, ya, bahwa engkau lemparkan ini mimpi, ya, di ilham, ini ilham, ini bukan mimpi, ilham. Jadi ilham tuh diberikan, paham bunyi pahamnya, antakzifahu fil bahri, engkau lemparkan dia, anaknya. Jadi ibunya Nabi Musa itu punya anak, yaitu Nabi Musa, di zaman Fir'aun. Di zaman Fir'aun itu, Fir'aun dimimpikan oleh tukang sihirnya, ya, tukang sihir kerajaan, bahwasannya nanti satu saat ada seorang laki-laki akan menggulingkan pemerintahanmu, kata tukang sihir Fir'aun. Fir'aun ketakutan, ya. Ya, di mana-mana orang begitu. Jangan jadi penguasa Fir'aun, ya. Ketakutan Fir'aun. Akhirnya, ya, Fir'aun mengerahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap anak, setiap bayi lahir yang laki-laki, bayi laki-laki lahir, bunuh-bunuhin. Nah, dia takut digantiin. Kata, ya, Fir'aun. Nah, tuh dibunuh-bunuhin tuh, setiap kali bayi yang lahir dibunuh. Lahir dibunuh, masya Allah. Lahir dibunuh, lahir dibunuh. Nah, negara kita nggak kayak begitu, Pak, alhamdulillah. Ya. Lahir dibunuh. Jadi pemerintah membunuh setiap bayi laki-laki. Masya Allah. Nah, ini dapat didengar oleh ibunya Nabi Musa. Kemudian ibunya Nabi Musa, anaknya yaitu Nabi Musa, masih orok, ditaruh di kali, dilepaskan karena disatronin, ya, diperiksain setiap yang punya anak. Ada yang lahir oak-oak diparani, dibunuh. Ada yang lahir oak-oak dibunuh. Coba, seapa kejamnya nih Fir'aun, ya. Nah, ibunya Nabi Musa berpikir bagaimana cara menyelamatkannya. Mau kasih saudaranya itu dibunuh, mau kasih tetangganya, mau kasih siapa, takut. Akhirnya apa? Dapat ilham. Ya, Nabi, ibunya Nabi Musa dapat ilham. Ada suara dalam hati. Nah, ilham. Ada suara dalam hati. Antak zifahu fil bahri, engkau lemparkan dia, anakmu itu, ya, ke dalam laut, ke dalam fil, ya, fil bahri. Ini maksudnya bahri, sungai. Dilemparkan ke sungai. Nah, dilemparkan ke sungai, lalu berjalan itu. Ya, ada tempatnya, boxnya, boxnya, ada box. Berjalan dia. Berjalan ke dekat, ya, kerajaan Fir'aun. Lalu di situ ada istrinya namanya Asiyah. Bukan Aisyah, Asiyah. Lalu diambil. Ketika dibuka ternyata bayi. Asiyah belum punya anak. Siapapun orangnya, Pak, Bu, ya, kalau ada bayi, ya, enggak punya anak udah sekian tahun, pasti pengen
mungut anak. Ini kan kebetulan. Kebetulan nih anak siapa nih? Cakep banget ya Allah. Anak Pak kalau masih kecil yang cakep itu anak laki-laki. Betul apa betul? Ya. Anak Pak, ini yang membuat jadi tertarik banget. Anak kecil bayi kalau masih kecil itu lebih enak dilihat anak yang laki-laki. Ya. Gemuk itu ya. Gemuk Masya Allah. Ya. Masih kecil, tapi kalau udah gede yang perempuan kali ya. Nah, kemudian dipelihara oleh Asia, istrinya Fir'aun dipelihara. Dipelihara oleh istrinya Fir'aun. Kemudian pertama Fir'aun ngelarang. Kenapa? Karena itu hasil lihat daripada tukang sihirnya nanti satu saat kerajaanmu akan digulingkan oleh seorang laki-laki. Ya, namanya juga suami ya ngelihat bini, siapa yang enggak sayang lihat bini? Kayak kita bini minta beliin martabak tengah malam, beliin jangan. Beliin kan ya. Beliin, apalagi sayang banget baru nikah apalagi ya. Pasti kita beliin tuh. Fir'aun begitu juga sama. Ya, bahasa kita mungkin, Mas, jangan Mas ya ini buat kita aja nih. Jangan dibunuh, Mas. Akhirnya itu ya bayi itu yang dia itu adalah Nabi Musa dipelihara oleh Asiyah. Ya, istrinya Fir'aun. Lalu tumbuh besar. Tumbuh besar jadi nabi. Nah, beliaulah yang akan menghancurkannya. Enggak taunya yang menghancurkannya ada di dalam rumahnya. Itu kuasa Allah. Jadi Pak, ini pelajaran buat kita. Kuasa Allah kita enggak bisa melawan. Kalau emang udah kuasa Allah ya udah kita jangan ngelawan. Udah kuasa Allah, udah qadarullah udah. Jangan kita bilang coba kalau sama Fir'aun, coba dulu kalau kita bunuh aja tuh gitu. Tapi enggak jadi dibunuh. Itulah yang namanya kuasa Allah. Sebenarnya ada lagi nama Musa. Namanya Musa Samiri. Yang dipelihara oleh malaikat Jibril. Nah, dia jadi kafir ya. Jadi yang dipelihara oleh malaikat bukan manusia lagi, malaikat. Jadi ya kafir. Ya, yang dipelihara oleh Fir'aun jadi nabi. Nah, apa nih maksudnya? Kuasa Allah. Kita enggak bisa kuasa. Aumi warai hijabin atau dari balik hijab. Wahyu turunnya dari balik hijab. Au yursila rasulan atau ya Allah mengutus seorang rasul. Maksudnya rasul ai malakan, malaikat. Ya, malakan, malaikat. Kalau malikan, malik, ya. Raja malakan malaikat yang gak ada barisnya ya baca malakan boleh bisa baca malikan bisa baca mulkan bisa baca milkan bisa cuma siakul kalamnya apa yang tepat lihatnya apa yang tepat kira-kira ai malakan diutuslah malaikat. Siapa malaikatnya? Jibril. Malaikat Jibril. Jadi ya diutus malaikat Jibril. Fayukallimur rasulu lalu bicara oleh rasul itu, ail mursalu ilaih, maksudnya yang diutus yaitu malaikat Jibril. Bi amri rabbih ma yasha'u
dengan perintah Tuhannya akan apa yang ia kehendaki. Dan malaikat bisa berubah menjadi seorang laki-laki. Malaikat bisa berubah menjadi seorang manusia laki-laki. Nah, ini Nabi seperti itu, bisa. Satu saat nanti, ya udah kemarin kita pelajarin ya, seorang laki-laki datang kepada Rasul. Laki-laki datang kepada Rasul, nanya tentang Islam, nanya tentang iman, nanya tentang ihsan. Dia bertanya dan dia benerin jawabannya. Kata Nabi ya, kepada sahabat, kamu tahu siapa dia? Dia adalah malaikat yang ingin mengajarkan agamamu. Jadi Pak, ya, malaikat bisa berubah jadi sosok manusia. Nah, kalau ada orang yang aneh-aneh, ya, pagi minta sedekah rumah kita, sore datang lagi, ya, minta sedekah rumah kita, pan tadi udah, ya, lagi, mau malam ada lagi, boleh jadi kita lagi diuji. Atau kemarin ada orang datang ke rumah kita, sekarang datang lagi, besok datang lagi. Orangnya tampangnya aneh-aneh. Kita belum pernah datang minta-minta sampai berturut-turut kayak begitu. Boleh jadi ini adalah ya, Allah pengen uji kita lewat malaikat. Tapi walaupun manusia, walaupun itu manusia, yang gerakin siapa? Allah. Itu ujian buat kita. Nah, jangan sampai kita kagak ngasih tuh, Pak. Jangan sampai. Paling berapa duit kita ngasih? Iya. Ya, kalau kagak banget ada duit ya 2.000 dah. Ya, 5.000 kita bagi dah. Itu malaikat bisa. Bisa kayak begitu. Dulu pernah ada, Pak. Saya pernah jumpa kepada seseorang yang aneh. Waktu itu masih di sini rumah, Jalan Panjang. Saya sembahyang. Emang alhamdulillah saya senang kalau sembahyang itu di musola. Saya paling senang banget itu. Sembahyang di musola, ya kainnya taruh di sini. Masih ngaji sama guru dulu, masih kita masih sekolah. Kainnya taruh di sini, lalu kita sembahyang. Tiba-tiba ada orang. Ada orang yang tampangnya aneh. Itu dia sembahyang di depan kita. Bau sekali. Lihat kakinya pada borokan. Kakinya borokan. Jadi bawah kakinya borokan. Semuanya ini. Kan jarang-jarang orang kayak begitu. Jarang-jarang orang borokan kayak begitu, kaki. Kakinya borokan, Pak. Coba, pernah enggak ketemu orang kakinya lebih borokan? Jarang. Mungkin santri, santri ke di sini, ini apa namanya? Canengan ya. Cenangan. Ini orang kakinya bawahnya borokan. Nah, dia pengen pulang ya, jadi dia ke rumah saudaranya Jakarta di sini, cuma nggak tahu ya. Kemudian dia bingung nih, bagaimana kalau begini, pulang atau cari gitu. Ya saya sarankan supaya pulang, tapi dia nggak punya duit, kasih duit itu. Masya Allah, dia ketika mau pulang dia bingung lagi, mau pulang lewat mana ya, saya tahu. Dikasih, terima kasih banget. Kalau orang bohong biasa aja, dikasih biasa aja. Masya Allah, itu aneh banget, Pak. Jadi kalau ada yang kayak gitu begitu, kita punya duit, ada duit, paling berapa duit ya, bagi aja. Boleh jadi Allah lagi uji kita
kita lagi banyak rezeki, diuji kita. Bagi insyaallah ya. Insyaallah duit kita bertambah. Yang namanya sedekah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bala. Dan ada satu kejadian, Pak. Sedekah menolak bala. Santri saya di rumah, Pak. Ini kejadian yang masya Allah. Saya di depan mata saya kelihatan. Ada saya punya santri lagi jalan jatuh, bum, di belakang rumah, di jembatan itu, ya. Jatuh, diam, Pak. Sakit, sakit, nggak bisa bergerak. Masya Allah. Saya di dalam kamar langsung keluar. Oh ya Allah, udah diam, saya bilang diam. Biar aja, jangan dibangunin. Kalau jatuh itu jangan dibangunin ya, biar bangun sendiri. Udah lama bangun. Saya kasih duit. Hati saya mengatakan bagi duit. Ada bisikan hati itu ilham. Bagi duit. Saya bagi duit, Pak. Saya bagi duit. Seukuran buat ngurutnya, ngurut-ngurut. Nih, saya suruh ngurut dia, saya bagi duit. Pas udah saya bagi duit, Pak, saya ke depan. Saya ke depan, anak saya si Auza'i lari dari belakang ke depan, "Abi, Abi." Di bawah ada ya. Ya, dia jalan licin di bawah. Ubin. "Abi, Abi." Langsung, "Wow." Kayak begitu, "Wow." Merosot, merosot, Pak. Itu kalau ukuran jatuh tuh. Tapi dia serut sampai ke saya, Pak. Ngerosotnya. Coba kalau umpama ngini nih, akhirnya apa? Kalau dia jatuh, apa yang terjadi? Ngurut saya keluar duit. Itu enggak jadi keluar duit. Gara-gara tadi itu sedekah, Pak. Masya Allah, itu benar-benar itu. Kalau Allah iya, Allah tunjukin benar itu, Pak. Itu kalau jatuh gimana, enggak tahu lah itu dah. Lari kencang, sekencang-kencang ini namanya bocah kan begitu. Nyerosot. Masya Allah. Jadi itu Allahu Akbar. Langsung dibalas sama Allah. Karena sedekah. Iya. Tadinya ragu juga tuh. Sedekah jangan. Dikasih perintah hati, sedekah. Kasih jangan. Kasih aja lah. Kenapa? Santri kan punya orang tua. Tapi hati ngomong suruh sedekah, kasih duit buat ngurut. Langsung dikasih, saya kasih langsung dibalas. Itu kalau umpama saya enggak ngasih mungkin anak saya jatuh. Celaka. Dan bahaya itu. Jatuh pala duluan. Jadi kita sedekah apa? Jangan kita ragu-ragu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah.